Anwar Ibrahim's case is not it's not a political issue, it is a criminal issue. Okay. So dia melalui proses keadilan, melalui mahkamah, hampir 7 tahun kesnya. Dan mangsa atau the victim of Anwar Ibrahim, Saiful Buhari, has been in dilemma for so many years because the case was always dragging. And there was a case went into court, there was appeal and appeal and a reappeal. And so, tapi hari ini selepas 7 tahun, case itu pun dah selesai dan Anwar pun telah didapati bersalah atas perkara yang dilakukan kepada Saiful. Dan kesalahan itu telah membabitkan hukuman. So the conduct of sodomy is illegal in Malaysia. It's a criminal act. So ini bukan isu politik, ini bukan isu penganiayaan. Tetapi ini isu isu rule of law. Dan di pengadilan Anwar terbukti. It has gone through the various process. And the last process is the federal court. So kita ada high court, then appeals court, then the federal court. And all this process dah melaluinya dan telah terbukti beyond reasonable doubt. Tidak ada keraguan lagi bahawa kesalahan itu berlaku. Dan atas kesalahan itu dan dibuktikan kesalahan itu berlaku tanpa tanpa keraguan. Ini Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman dan hukumannya ialah penjara. Ada sebelumnya yang mengatakan, terutama dari pihak keluarga dan oposisi, yang mengatakan bahwa dengan memenjarakan Anwar melalui kasus ini merupakan salah satu satu-satunya cara supaya dia tidak bisa lagi ikut dalam pemilu. Apa tanggapan Datuk Zahra? Bagi saya undang-undang itu, the law is is clear. In Malaysia, nobody is above the law. Doesn't mean that you are leader of a opposition party. Itu membenarkan kamu melakukan kerja-kerja ilegal, kerja-kerja kriminal. Siapa saja yang didapati bersalah melakukan melanggar undang-undang. Kalau didapati bersalah akan dihukum proses melalui proses keadilan, dan kalau didapati bersalah akan dihukum. Dan mahkamah sendiri telah memutuskan bahawa kesalahan telah berlaku, dan sekarang Anwar Ibrahim hanya menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Kemudian ada komentar dan keluhan juga dari pengacara Anwar Ibrahim yang menyebutkan selama ditahan, 1 tahun ditahan, beliau tidak diperlakukan dengan baik gitu oleh sipir penjara. Oleh sebab itu kesehatannya menurun lama-kelamaan, mengalami sakit dan sebagainya. Kita tidak harus melihat Anwar Ibrahim sebagai seorang spesial. Kalau secara umum, Anwar Ibrahim ini adalah pesalah. Dia dan semua yang dihukum, yang masuk penjara, treated equally. Kita tidak boleh membezakan oleh sebab Anwar Ibrahim ni orang yang high profile, yang pandai bicara, jadi ketua oposisi. Dia harus dibezakan dengan penjenayah-penjenayah yang lain. Kita tidak boleh bezakan. Jadi untuk menyatakan Anwar ini tidak dapat treatment yang baik, itu tidak benar. Sebab treatmentnya sama. Tapi walau bagaimanapun, saya dapati laporan, saya dapat laporan bahawa ada juga yang Anwar dapat kelebihan sikit daripada prisoner dipanggil banduan-banduan yang lain. Seperti misalnya bila sembahyang Jumaat, Anwar Ibrahim dibenarkan tiap-tiap Jumaat dibenarkan sembahyang secara jemaah. Tetapi oleh sebab di dalam penjara itu terlalu ramai banduan,
setengah-setengah banduan hanya dibenarkan ikut rotation. Tapi Anwar Ibrahim dibenarkan. Ini satu example. Isu tentang tempat tidur dia pun lebih baik sebab jabatan penjara sedar bahawa dia ada sakit ya, sakit belakang dia. Oh, sakit salah. Tulang punggung, tulang belakang. Jadi dia dibagi tilam. Tapi kalau setengah-setengah banduan mereka berkongsi sel ya. Tapi Anwar Ibrahim sebab dia ada sakit, ada ni diberi perhatian. Dan dia tinggal seorang. One cell to his own. So untuk lebih dari itu saya rasa tidak adil sebab dia pun adalah seorang yang dianggap kriminal dan telah pun dihukum. Sepatutnya diberi layanan yang sama. Tapi walau bagaimanapun atas peri kemanusiaan atas kesakitan jabatan penjara bagi sikit lebih kemudahan kepada beliau. Tapi daripada segi banduan dia tetap banduan. Jadi tidak timbul dia dianiayai ataupun dia dia menjalani hukuman. Dan hukumannya ada 5 tahun penjara. Dia harus meneruskan hukuman itu. Lalu bagaimana dengan saat itu pernah Anwar diizinkan keluar ketika ibundanya meninggal waktu itu? Itu apakah bagian dari perlakuan istimewa yang diberikan oleh sipir atau biasa, semua prisoner boleh berhak itu mendapatkan? Itu pun luar biasa. Itu sebenarnya prisoner tidak dibenarkan keluar. Tapi sedikit kemudahan ataupun special diberi kepada Anwar Ibrahim. Jadi kalau dikatakan Anwar dinayahi ini tidak timbul sebab sebenarnya sepatutnya Anwar disamakan dengan banduan-banduan yang lain. Kemudian dari Human Rights Watch menuntut agar dalam perayaan 1 tahun Anwar Ibrahim dijebloskan ke penjara, menuntut supaya pemerintah Amerika Serikat, khususnya Presiden Obama, untuk meraise isu ini ketika nanti akan bertemu dengan Perdana Menteri Najib di Sunnyland, California. Itu terpulang lah, sebab kita negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, kita ada undang-undang kita. Dan negara-negara asing harus menghormati kedaulatan negara kita. Bermakna, lembagaan kita, undang-undang kita harus juga dihormati. It's a law created by our sovereignty. Kemungkinan apa yang dilakukan oleh Hanoi yang salah di Malaysia mungkin tak salah di negara-negara yang lain. Itu tak timbul, itu kedaulatan negara masing-masing. Mungkin di Amerika kah, di negara-negara Eropah mungkin benar perkara ini dibenarkan, tapi di Malaysia tidak. Dan saya percaya di Indonesia pun tidak dibenarkan benda-benda seperti begitulah. Itu salah. Kalau berlaku didapati salah akan dijalankan hukuman. Jadi kalau misalnya ada sebagian pihak yang mengatakan Anwar dipenjara demi motivasi politik, itu tidak benar sama sekali. Tidak benar, sebab ini bukan isu politik, ini isu kesalahan yang melanggar undang-undang. Dan tidak ada, misalnya, kalau perkara ini hendak di debate, kita harus juga tanya kenapa Anwar tidak memberi DNA dia masa diberi peluang. Sebab satu-satu bukti yang terdapat ialah isu sebab terbukti bahawa apabila mereka buat periksa atas victim mangsa, isu dia ialah sebab DNA Anwar terbukti. Walaupun DNA itu diambil daripada rambut dan sebagainya, tapi bila diminta Anwar untuk memberi secara voluntary, Anwar tidak mahu beri. Kenapa? Jadi ini perlu juga ditanda soal. Jadi mahkamah telah puas hati dengan evidence yang telah dikemukakan oleh pendakwa. Dan atas alasan itu didapati salah. Itu yang dikatakan beyond reasonable doubt, tanpa keraguan. Dan atas itulah barulah Anwar dihukum. Jatuhi hukuman 5 tahun penjara. Jadi itu tidak timbul tentang politik. Sebab ini isu rayuan yang telah dibuat oleh si mangsa, Saiful Bukhari. Sebab Saiful Bukhari pun dah merana sedih sebab 7 tahun untuk mengambil selesai kes ini.
sebab dia dikatakan dia diperkosa oleh orang Ibrani. Baik, terima kasih Datuk.